주장했던 의원들이 있죠. 그 중에 한 분 저희가 초대했습니다. 김종민 더불어민주당 의원입니다. 안녕하세요. 예. 제가 가결을 주장한 적은 없고요. 예. 양심에 따라서 예. 소신 투표하자 이렇게 주장을 했습니다. 알겠습니다. 양심에 따라 소신 투표를 하자고 주장했던 의원으로 제가 정정하도록 하겠습니다. 어제 가결 예상하셨어요? 저는 예상했습니다. 대부분, 근데 사실 대부분 뭐 사람마다 생각은 다를 수 있는데 대부분의 언론들은 이재명 대표 이제 단식 이후에 당. Jalan Red Sparks menghadapi awal putaran keempat Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024 tidak akan mudah seiring kebangkitan para rival. Terkini, tim besutan Ko Hee-jin itu tidak hanya disibukkan mengejar Hwa Seong IBK Altos saja untuk spot terakhir zona playoff. Red Sparks kini juga harus bisa menjaga posisi peringkat mereka dari ancaman Gincheon Korea Expressway Haipas. Juara bertahan musim lalu tersebut kembali menggeliat dengan menunjukkan kebangkitan mereka untuk keluar dari tren buruk. Tak main-main, tim arahan Kim Jong-min itu tampil mengesankan menghadapi salah satu kandidat juara, GS Caltex Seoul KIXX. Bertindak sebagai tuan rumah, Expressway Haipas sukses meraih kemenangan dengan skor 3-1, 25-23. 25-23, 22-25, 25-21, Jumat, tanggal 29 Desember tahun 2023. Dalam pertandingan tersebut, dua pemain Expressway Haipas menjadi tulang punggung tim melalui torehan angka mereka. Adalah Fanya Bukilik menggila dengan menjadi pendulang poin terbanyak dalam pertandingan ini melalui 33 angka. Menyusul pemain asal Serbia tersebut, opposite asal Thailand, Tanacha Suksot juga tidak kalah sangarnya. Hanya kalah dari Bukilik, Tanacha membukukan total 15 poin dengan tingkat keberhasilan serangan menembus 50%. Hasil manis ini sontak membawa Expressway Haipas mulai mendekati posisi Red Sparks yang masih tertahan di peringkat kelima. Tim yang diperkuat oleh Park Eun-ji tersebut saat ini sudah menorehkan 19 poin atau tertinggal 5 poin dari Megawati DKK. Bisa meraih kemenangan atas GS Caltex tentunya menjadi hasil yang mengejutkan dan menggembirakan bagi Kim Jong-min. Sebagai pelatih Expressway Haipas, dia sama sekali tidak menduga para pemainnya bisa full senyum di akhir pertandingan. "Saya tidak berpikir kami bisa memenangi pertandingan hari ini," kata Kim, dilansir bolasport.com dari Tespike. Selain Bukilik dan Tanacha, Kim juga menyoroti kinerja Lee Ye-rim yang tampil solid sebagai outside hitter. "Jika hal ini terlihat, ini bisa menjadi situasi yang sulit," ucap Kim menjelaskan. Tetapi Lee Ye-rim bertahan dengan sangat baik dan bisa mengatasinya hingga akhir pertandingan, imbuhnya. Sementara itu, pengalaman pada putaran pertama dan kedua dengan bermain hingga 5 set membuat Bukilik percaya diri. "Kami bermain 5 set melawan GS Caltex di putaran pertama dan kedua," ucap Bukilik menjelaskan. "Jadi saya berpikir, ayo kita menangkan satu pertandingan saja, tapi senang rasanya bisa menang hari ini. Saya pikir mereka akan memberikan saya banyak bola di setiap pertandingan. Hari ini saya hanya mencoba untuk melancarkan pukulan dengan efisien," imbuhnya. Gaji atlet voli Indonesia, Megawati Hangestri yang bermain di Korea Selatan dengan Yola Yuliana ternyata terpaut cukup jauh. Megawati Hangestri dan Yola Yuliana merupakan atlet voli Indonesia yang menjadi salah satu panutan berkat prestasinya di lapangan. Baik Megawati Hangestri dan Yola Yuliana sukses mencetak tinta emas di karir mereka, baik level klub maupun internasional. Bahkan, Megawati saat ini tengah berkiprah dengan klub voli asal Korea Selatan, Jungkwan Red Spark, dan sampai sekarang terhitung sukses.
Atlet kelahiran Jember, 24 tahun lalu ini sukses menjadi andalan Red Spark meski baru debut di kompetisi V-League. Bukan hanya itu, Megawati bahkan memberikan dampak signifikan terhadap publik Korea Selatan. Translator Megawati, Kim Yun Sol mengungkapkan besarnya pengaruh Megawati di Korea Selatan. Megawati, sangat terkenal. Sebenarnya ini pertama kali pemain berhijab bukan cuma di voli, tapi semua olahraga di Korea Selatan, kata Kim Yun Sol dalam tayangan di kanal YouTube Korea Reomit. Maka tak heran jika Megawati selalu dieluk-elukan oleh supporter Korea berkat penampilan ciamiknya. Sebagai informasi, pemain berposisi sebagai outside hitter itu datang ke Liga Korea Selatan berkat sistem draft perdana V-League Asian Quarter. Sistem tersebut memungkinkan setiap klub Liga Voli Putri Korea Selatan untuk merekrut pemain asing dari negara-negara Asia terpilih. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk dorongan dari Asosiasi Bola Voli Korea. KOVO pada tim untuk merekrut sejumpal pemain terkemuka Asia dengan harga yang lebih masuk akal dibandingkan pemain asal Korea Selatan. Dengan segala prestasi yang ditorehkan oleh Megawati, maka gaji yang diberikan pun relatif cukup fantastis. Sementara itu, Megawati yang merupakan pemain jebolan dari draft V-League Asian Quarter kemungkinan mendapat bayaran di angka 152 juta won atau 1,78 miliar rupiah. Jika dihitung selama 9 bulan kompetisi Liga Bola Voli Korea Selatan, Megawati mendapatkan sekitar 170 rupiah juta per bulannya. Selanjutnya yuk kita simak kembali berita terbaru yang kedua. Pelatih Pink Speeders Marcelo Abbondanza menilai Red Sparks lebih susah dikalahkan ketika tidak diperkuat Giovanni Milana atau Gia. Pink Speeders sukses mengalahkan Red Sparks 3-0, 23-25, 22-26, 17-25, pada pertandingan Liga Voli Putri Korea Selatan atau V-League di Chungmu Gymnasium, Kamis, 28/12. Dalam pertandingan ini, Red Sparks tidak diperkuat Giovanni Milana alias Gia. Posisi Gia digantikan Lee So-yang. Namun, pelatih Pink Speeders Marcelo Abbondanza menilai ketidakhadiran Gia tidak memberikan keuntungan bagi timnya. Menurut pelatih asal Italia itu, Red Sparks justru lebih sulit dikalahkan saat tidak diperkuat Gia. Itu adalah pertandingan yang lebih sulit karena lawan tidak memiliki Gia. Ada beberapa area di mana lawan justru pandai untuk receive. Passing bola pertama jadi sulit untuk menyesuaikan diri di awal,